Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rangkaian penurun tegangan 0 sampai 12 atau 24 ya, ini paling simpel mudah dibuatnya. Ini ya, rangkaiannya cuma pakai dua komponen aja ya. Yang pertama itu komponen ini, transistor BD139 itu NPN, dan yang ini pengatur tegangannya itu pakainya saya potensio ukurannya yang 100K ya. Nah, ini saya lagi males nyolder ya. Saya pasang saja di board PCB, board beli ini satu set ini harganya murah, 25.000 di toko elektronik ya. Boardnya buat mainan elektronik, dan saya buatkan rangkaiannya. Ini inputnya positif, tegangan inputnya itu 12 volt sampai 24 bisa, dan negatifnya di sini, dan outputnya itu di kaki emitter ya, emitter dan ini ground. Bisa buat lampu, bisa buat apa-apa ya. Ini maksimal saya kasih 12 volt aja ya, tegangan ke 12 volt cuma pakai dua komponen aja ya, potensiometer dan transistor. Sekarang kita buatkan rangkaiannya seperti ini. Ini resis potensio, plus ini VR-nya, ini VR 0 sampai 24. Ini BD139. Ini ya, rangkanya cuma ini. Inputnya 12 sampai 24 sama potensi 100K, ini 100K. Saya pakainya 100K. Ini positifnya BD139. Ini. Lebih bagus lagi kalau buat beban berat itu ini dikasih elko sini.
1.000. Baik, terima kasih. Semoga tutorial dari saya memberi manfaat ya buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.